لبيك اللهم لبيك. Kapan Hari Raya Idul Adha 2023 atau kapan Lebaran Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada tanggal berapa? Bila kita merujuk pada penetapan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, maka Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Namun bila mengikuti keputusan dari pemerintah, walaupun sidang isbat baru akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, akan tetapi secara kalender libur nasional yang diterbitkan pemerintah sangat jelas bahwa hari libur Idul Adha 2023 jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Kesimpulannya akan terjadi perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha 2023 di Indonesia. Inilah polemik yang sering terjadi saat penetapan awal bulan Hijriah serta hari-hari besar di Indonesia, terutama pada saat penetapan 1 Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Mengapa demikian? Alasannya bukan pada metode penetapan awal bulan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan pemerintah, namun pada penetapan kriteria penampakan bulan sabit muda. Apalagi saat ini pemerintah memakai atau menggunakan kriteria Mabims atau kesepakatan penetapan awal bulan berdasarkan kesepakatan Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang menyepakati kriteria awal bulan apabila terlihat tinggi hilal minimal 3 derajat dan jarak elongasi minimal 6,4 derajat. Artinya, bila pun bulan terlihat namun belum mencapai kriteria tersebut di atas, dianggap belum memasuki awal bulan. Inilah penyebab yang sangat mendasar perbedaan yang terjadi saat penetapan Hari Raya Idul Adha 2023 dan hari besar lainnya. Lantas, kita mau ikut Muhammadiyah atau ikut penetapan pemerintah? Berpulang kepada keyakinan kita masing-masing. Bila kita mengikuti Muhammadiyah, maka Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Bila mengikuti pemerintah dan NU, maka kita harus menunggu sidang isbat yang akan digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 yang hasilnya sangat memungkinkan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023.